Halo semua, perkenalkan, saya Riki dari kelas TI 17B2. Di sini saya mau coba jelaskan ya soal split case. Saya sudah buat programnya, langsung saja ke master. Seperti ini codingannya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk admin ID ini, admin ID. Saya coba masukkan. Seperti ini ya. Ini menu pilihannya sama seperti ini, menu pilihan. Pilihan nomor satu ini cache-nya nomor satu. Ini ya master pohon. Nomor dua penanaman. Pilihan nomor dua ini cache. Nomor 3 pemeliharaan, ini cache nomor 3. Terus nomor 4 penebangan, ini cache nomor 4, ini isinya. Nomor 5 lockout, nah ini nomor 5 saya pakai if. Nomor 6 mencari data pohon, kita coba nomor 6 ya. Nah, seperti ini. Untuk nomor 6 ini saya gunakan input ya, jadi bebas memasukin apa aja. Contoh saya masukin kode pohonnya 02013, nama pohon bebas, mangga atau apa ya, paya ya. Jenis pohonnya paya. Oh, tinggi pohon 2 meter. Tahun tanam ini diusahakan ya di bawah tahun penebangan. Ada tanam, ada ditebang. Jadi saya masukkan misalnya tahun 2000. Nanti soalnya saya pakai rumus akhirnya. Tahun sekarang 2017. Nah, nanti tampilan seperti ini. Nah, di sini saya ada salah nih. Tahun tanam ini kebalik, cara mengubahnya seperti ini. Nah, ini untuk tadi inputnya ya, tahun tanam CN HG, tapi di sini beda, tahun tanam KO. KO itu harusnya tahun sekarang. Jadi gimana cara mengubahnya, dari sini aja kita rubah ya. KO HG kita coba jalanin. Kode pohon 3131.
nama pohon. Di pohon 3 meter. Tahun tanam 2000, tahun tebang 2017. Nah, tahun tanam 2000, tahun sekarang 17. Sini saya pakai rumus, berarti umur pohon 17 tahun. Oke, sekian dari saya. Next kita coba program yang lebih sempurna.